Merawat wajah kini menjadi perhatian baik bagi laki-laki maupun perempuan, terutama di bagian alis. Alis yang tebal dianggap bisa mendukung penampilan dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun tahukah Anda, ternyata ada cara alami untuk menebalkan alis. Dilansir dari kompas.com, berikut informasinya. Yang pertama, menggunakan minyak kelapa. Menggunakan minyak kelapa secara rutin dapat merangsang pertumbuhan rambut di alis. Minyak kelapa bermanfaat untuk melebatkan rambut sehingga dapat digunakan untuk menebalkan alis. Yang kedua, minyak jarak. Minyak jarak memiliki bahan kimia penting yang dapat menumbuhkan rambut dan mengatasi kerontokan. Dan yang ketiga, gunakan tea tree oil. Selain minyak kelapa, tea tree oil juga dapat digunakan untuk menebalkan rambut di bagian alis. Penggunaan tea tree oil ini bisa merangsang pertumbuhan dan menebalkan alis. Pasalnya, tea tree oil akan melembabkan kesehatan folikel pada rambut.